Oke, halo halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo Bu Isa. Ya, Sa? Ya. Iki pagi ini pulang kerja, di Adisa sudah dimandiin ambil adik ipar. Ya, saiki mau tak kasih tahu ya, tak kasih tahu tempe kali ya. Hari ini dapat rezeki lagi berkatan resto pasar gimana kok terang bagi tak bagi neng koncoku enggak dembo aku bisa beli terus ini nasi kok kerjaan beli sasa selarek nanti dimakan sama kakak Andi. Terus ini juga dapat lagi, oh ini suatu rezeki saya ini sasi surai akeh sing do bancaan nah tak kayak gini terus sarapan deh kakak Andi. Sarapan. Wedi apa mesti mulai ah, balik nih. Ini. Yo, kan kemarin tadi sore ngambil rezeki dari bundanya Fania ya, cuma udah pulang kerja. Terus. Kak. Belikan ini, terus engko terus boleh apa, Dok? Baju sekolah yuk. Iya. Ini gue tak sarapan dulu. Rezeki harus disyukuri. Gimana tuh tukundok? Aku naik tukundok gak pernah laka sih. Paling gue ngebuki kuita mau 8 setengah kilo. Gue lawas. Kudungnya tadi tak lepas. Ya sudah nanti kita berangkat. Tapi mandi sih. Gue mandi sih apa rasa? Iya. Gue lek lambine. Ya? Gak usah. Ini ay. Iya. Tak pakai lagi jilbab ya? Iya. Oke. Siap. Kak Andik. Andik. Ke sarapan ya. Nanti ini kamar mana? Apa aneh sih? Tunggu nganu ya. Eh. Cuma anak gue. Kasih nanti kakak satu. Kau satu. Ini kakak Andik. Wes gue ratu kopo-kopo. Cuma aku main pak. Dok. Pakai ini kulkas. Kameraku ngitat na terus, ya salsa, pinter. Anak pinter, anak wis gede, kelas berapa dek? 4. Alhamdulillah. Pagi ini langsung dibelanjakan uangnya ya sama beli susunya di Abisar, tapi susun di Abisar nanti sih soalnya kan beli harus keberapa ini di Abisar gak mesti nunggu ini kok ini boleh kelambini salsasek ini pasar merah lagi. Oke ya tunggu Mas Andi saya di kamar mandi mau dijak sarapan apakah itu isinya. Eh sudah ya lanjut nah gimana sebelah kono pokoknya kono lah. Yuk kita makan bersama anak-anak. Nah. Anak-anak. Wes ben sasa mampora ndek bar sarapan. Ya wes yuk kita makan dulu. Hari ini langsung neng pasar sih neng jualan no klambi merah putih hati. Wes buku ya, wes buku pak lah klambi nece. Nah, buku tapi bukunya nggak beli langsung ya sudah pesen online kemarin nyuruh adik ipar. Tadi biasa saya pesen online nih gak patah isawa. Jadinya pesen yang penting guys bismillah alhamdulillah ya bilang bundanya Fania matur suwun sampun maring rezeki teng keluargane Bu E ya alah sih pokoknya intinya matur suwun ya ya semoga dilancarke bunda Fania ya amin amin saya entah mama ya ini mambil bu kamu bilang saya ini bungkusan ke apa ini iki sini ngene iki berkatane wong. Sini aki lho. Ana tahu, ana ayam goreng, terus urap mie. Wis berkatan. Ayo ndak sa melo mampora ya. Nggake. Hah? Wis marah, ya wis tak ngai wae ya. Gue tak mam urape ae. Aku mangan iki. Ndak, arek kowe. Iki coplo iki. Kak, ikan dilu. Elah, coplo. Ini lho. Gak cetok, gak cetok. Masak nih.
Masaknya iki le, masak le. Ayo. Sak sak. Colok iki. Oke, oke, oke. Masangnya kangelan, makanya aku gak nganggo tripod kuwi iki ngono kuwi ya minta madang. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nang masak. Panasan kok tangan kok susah. Nah, toh, kene lho. Masak. Ah, tak wali kok. Loh. Wes. Madang. Eh. Ini ya, Bu. Nah. Jenen ndok sing kene nanti ya mie, sambel, kering tempe. Semoga dilancarno, sehat selalu, semaring rezeki. Terus ya mbek cerita-cerita. Wingi yo anak tetangga kene Mbah Mbah sapa le jene? Bojone Mbah Mat almarhum iku ya wis sepuh tapi anggar berapa minggu sekali ngono ki mrene, mlaku mrene ngidik salsa, ngwai duit ngono ki kanggo anak yatim. Ya Allah, kadang ini ngesakno wis tuwa ngono tapi yo niate wis sedekah sih. Jadi ini diparingno dik salsa. Terus dhe ini ambek tetangga juga kono ya tanan sebelah sih sebelah main Mbah Mat juga. Aku karo jenenge sih gak ya sering petok tapi gak ngerti jenenge. Ku yo rene maringi salsa. Nah, paling yo niate pengen maring anak yatim. Saya matur nuwun isone Bu Sasa isone ngucap matur nuwun Pak. Nak mau. Enak masaknya? Enak. Enggak urap lah kok. Urap, mah. Mas ya maaf durasi Bu Sasa tak nang pasar langsung nggih. Ceritane sarapan lanjut tuku peralatan Bu sekolah salsa atau rezeki dari bundanya Fania. Oke, sudah. Masa lanjut, enggak kita pas di ya, memang adik ya. Oke, saya tinggal pasar sih. Oke ya. Soalnya doa neng sawah panen pari. Masa buru-buru ya. Saya Joko. Ini mah nikah mati, di lera paru-paru. Tiba Indra kok. Indra kok baik, ini mau nikah. Bum. Nikah, kecang kok. Ini paru-paru. Rawani beli bentang. Dia beli bentang. Bukan dong rawani. Rawani itu di bulan.
singkat cerita iki wis bakal pasar. Iki pasar merah cedak-cedakan wae yo. Soale de abisar ora melu. Iki ning ngene Mbak Jin. Sasa wis nek jero yo kita milih-milih enek ora. Assalamualaikum. Klambi sekolah ana, Mbak? Merah putih. Ya, merah putih ya. Ya, wis ben milih sik. Aduh, tak duduk capek-capek. Merah putih. Iya. Ambek jene pramuka bering yo butuh iki. Wong saka sekolahane iki batik mbek olahraga kok. Berarti merah putih mbek pramuka sing dibutuhkan. Pramukane malah wis kecilien. Iya sa. Ya jajal mek ambek pramukane sisan. Ya, Dek. Aku mah gak nggawa tripod e lali. Iki gede apa ora sih tak selendek nih. Nih sik tak tata nih. HP ini tak taruh dulu. Oke. Nanti dulu. Mini satu. Ya, mini satu enggak? Bisa. Yo karek. Ki kurang gede, Pak. Soalnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 penggalang berarti. Monggo kelas 4 iki ketane kok nganu, gak nyampe kelas 6. Biasanya kan gede. Sing kan kelas 1 sampai kelas nganu, tukunah. Ana. Ora omong ae, ora ngerti sing mikir duwite mumet. Yo diparingi alhamdulillah. Nah, persuwun piye nek Bunda? Persuwun Bunda. Wis ae kalon kalon iki. Yo, wis kelas iki. Kelas pak ya Bunda. Padahal aku kira dong kok ya. Siapa kelas 1 sampai kelas 3. Sing kuwi ngono. Oh, nek sing kelas 4 iki ngene. Iki berarti dilebokno engko. Ya nganggone. Oh, nek wis kelas 4 iki ternyata iki kok bojo dilebokno. Kuwi salah iki malah ora mudengi ngono kuwi. Enggak iya, Dek. No, panas iki lho, Pak. Mas panas aja mbok tekan kok mbak iki wis tak. Cai kan modot. Coba dulu panjang pakai L2 gedean
L2. Ini LT. LT. LT ukuran itu. Kurang gede. Awake wis sepo ta. LT biasa mana? Sadure M. Ora ketemu. Tapi kene ngene ukurane ndek gede tangane gede siji. Cuma sing ngene awake. Kipas dilengkes ah. Sebenarnya ngawain? Ya, nah ya oke. Emang pakai apa perjen? L2. L2 kegedean? Ya. L1 lempeknya. Ya, ini kurang gede. Apa pramukanya, Mas? Oleh pramuka. Iya? Pramuka. Pramuka? Pramukanya sih penggalang. Penggalang apa? Penggalang. Lah, apa penggalang? Aku malah berarti. Sekitar 130. Engko insyaallah iki beli dua langsung soalnya ternyata baju sing coklat yo wis kecilian Bu Sasa lupa. Sing tak inget-inget merah putih. Ganti kabeh wayahe yo. Wis ganti pilih-pilih kan sik durasi. Kudunge ya kudunge. Kudungnya kan dua mbak yo, sing siji kan tinggal tali kaki bapak kan geletak lah pas bang itu dene kan tinggal tali akhirnya kita digua lah jadi ini karena siji tok jilbabnya salsa sing coklat iki mang ukurannya pada segi L2 pada mbak kuih yo iki lah berarti yo yes sudah dicoba nih kene ya kok neng ngemah wis gak usah dicoba meneh wis. Alhamdulillah Rabbil Alamin bisa membelikan dan kebetulan juga pas diberi rezeki sama bundanya Fania tadi ini yos, alhamdulillah selalu bersyukur rezeki dari mana saja pokoknya rezeki nggak akan tertukar kalau sudah menjadi haknya ya haknya anak ay. Anak-anak ternuan banget sing kedah dari ini Bu Sasa nenek lera-lera ini dikonten harap dimaklumi ya kita ngani sik durasi ya ben di jupo namanya sik suwi lambine ya lah nah sudah alhamdulillah Rabbil Alamin wis nyampe omah buru-buru mantu dadah dia bisa wis dijak adik nangis tangi ben iki mau sementara iki malah siaga meneh tapi aku mau ketemu ibu-ibu ya kancane Bu Salsa. Kancane Bu Salsa kancane anu lah. Duwe kancane Salsa. Jerene dia langsung ditukokno penggalang. Penggalang klambi sing penggalangan sing dimasukke. Iki engko tak ijolke mungkin. Soale kan sementara aku nganggo sing lama wae. Iki tak ijolke meneh engko. Wis kadung teko omah. Terima kasih banyak bundanya Fania. Memberi rezeki ini, jadi ini Bu Sasa tidak mengeluarkan uang untuk beli baju Salsa. Jadi ini pakai uangnya bunda, materi uang banget.
terus sisanya nanti buat beli susu dan pampersnya di Abiser sama bukunya kakak Andi juga, pokoknya yo kebutuhan anak-anak. Jalur buku gambar piring gimau gimau gitu tali bukunya ala suwe. Iki mau 227.500 tapi di korting 2.500 jadi ini 25.000 susu 75.000 uangnya 300 tadi, terus masih sisa buat beli susu ya. Semater nuwun banget, mudah-mudahan bundanya Fania dilancarke rezekine sekeluarga, terus untuk Mbak Fania mudah-mudahan dilancarkan semuanya juga dengan ujian atau skripsi itu biar juaranya sampai nilainya bagus. Bu Salsa ki marane nek nyangkut sekolah ngono ki terus terang enggak paham sih Bu Salsa karena enggak sekolah sampai tinggi. Ya, matur nuwun nggih. Matur nuwun selalu bersyukur rezeki hari ini. Ya, Dek. Ya, matur nuwun banget ya. Ngomong dhewe wani piro? Andi. Nggih, matur suwun. Terima kasih Bunda Fania. Terus kesehatan selalu. Salam kenal Mbak Fania. Namaku Salsa. Namaku Salsa. Yes, pakai pemirsa dimanapun berada semuanya, salam kenal semuanya. Lewat konten ini mungkin pemirsa kenal Bu Salsa, tapi Bu Salsa tidak mengenal pemirsa semuanya. Pokoknya matur nuwun banget, nenek lera kleruni di konten harap dimaklumi. Yes, pokoknya lemah terus Gusti Allah sing bales. Bu Salsa sampai gak bisa mengungkapkan kata-kata lagi kepada bundanya Fania. Pokoknya doa terbaik saja semuanya. Matur nuwun. Pokoknya selalu bersyukur, gak nyongkok banget bisa menemukan orang yang baik dari konten Nesalsa Family Jepur. Makasih. Ini suatu kebanggaan banget. Selalu bersyukur, tak ulang-ulang terus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimeh ngurusi dia bisa juga, belum masak juga. Karena mertua lagi di sawah, dia harusnya masak ini ya. Dadah. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Bisa disimpan nih, Mbak. Menurung tinggu ya, kok. So, tinggal, no. Dadah. Langsung dibelanjakan ya. Iya. Nah, disimpan saya di kanan kamar. Gue tarik yang ringkas. Terima kasih. Ya. Dadah.